Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menghapus background dengan menggunakan aplikasi Pixel Lab. Tapi sebelum dilanjut teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan caranya klik tombol like dan juga subscribe, serta teman-teman selalu aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video saya selanjutnya. Oke teman-teman, langsung saja sekarang kita buka aplikasi Pixel Lab-nya. Bagi yang belum punya aplikasi Pixel Lab, teman-teman dapat mendownloadnya di Play Store ya teman-teman. Langkah yang pertama, teman-teman jadikan dulu layar ini tampilannya menjadi transparan. Caranya dengan klik double kotak yang ada di bawah, lalu teman-teman pilih menu transparan. Nah seperti ini teman-teman. Selanjutnya teman-teman pilih kotak segi 6 yang ada di tengah, lalu teman-teman pilih import. Nah teman-teman tinggal pilih aja gambar yang akan dihapus backgroundnya. Nah, contohnya saya punya gambar sepeda ya teman-teman. Kalau sudah klik centang. Oke, kita tinggal besarkan aja gambarnya. Nah ini caranya mudah teman-teman. Teman-teman tinggal pilih menu erase color. Nah yang ini teman-teman. Selanjutnya teman-teman tinggal geser aja enable-nya. Kalau sudah teman-teman tinggal checklist. Nah ini background-nya udah hilang ya teman-teman. Jadi sudah tampilannya transparan. Selanjutnya teman-teman tinggal save. Kemudian pilih menu save as image. Selanjutnya teman-teman pilih save to gallery. Oke teman-teman, kita lihat hasilnya. Buka galeri, lalu pilih gambar yang tadi sudah kita hapus backgroundnya. Nah seperti ini teman-teman hasilnya. Sekarang kita coba buka Pixel Lab kembali. Kemudian gambarnya warnanya kita ganti teman-teman, contohnya nah, jadi warna merah. Kemudian teman-teman pilih kotak segi 6, lalu pilih import. Pilih gambar yang backgroundnya tadi sudah dihapus ya teman-teman. Nah ini contohnya. Nah tadi awalnya backgroundnya warna putih, sekarang backgroundnya warna merah dan orange. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.